Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merabalar. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian cobain salah satu makanan khas Turki lagi, yang harganya tuh gak terlalu mahal, kehitungnya murah, cocok buat kantong mahasiswa. Dan dia itu teksturnya tuh mirip-mirip, ini tuh kayak gak martabak juga sih, dia tuh kayak lebih tipis gitu. Dan biasanya tuh isinya ada yang pakai kentang, ada yang pakai keju, ada yang pakai sujuk. Sujuk itu kayak sosis gitu, mirip-mirip sosis. Sama ada yang pakai telur juga. Nah, jadi sekarang yuk kita coba makan gözleme ini. Sebelum makan, pakai hand sanitizer dulu. Lihat, aman dari kuman-kuman dan virus. Bismillah. Oh ya, biasanya kalau makan makanan di Turki itu di sampingnya tuh selalu ada chai dengan gelas khas Turki kayak gini nih. Jadi ukurannya kayak kecil gitu. Terus nanti dikasih gula yang bentukannya kayak gula cube gitu, gula cube gitu. Cube shaker. Biasanya aku kalau misalnya sebelum makan ini, aku kasih baharatnya dulu biar makin enak. Kurang. Baharatnya semakin banyak tuh semakin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Afiat ausun. Nah, jadi sekarang kita cobain. Wah. Udah lama banget nih gak makan ini. Soalnya kan kemarin-kemarin gak boleh keluar ya. Jadi aku mesen yang rasa karşak. Karşak itu yang mix gitu, yang campur. Sekarang kentangnya. Kayak kentang biasa. Enak. I'm a lit kid. Bahan-bahan untuk membuat gözleme adalah yufka, isian yang akan dimasukkan ke dalam gözleme, dan minyak. Yufka sendiri adalah kulit yang dibuat dari tepung, air, dan garam. Gözleme yang tradisional, biasanya pembuatan yufkanya masih langsung dibuat dengan tangan, lalu dimasak di atas tungku api. Tapi sekarang sudah banyak toko-toko yang menjual yufka instan, jadi siapapun yang ingin mencobanya dapat membuatnya dengan mudah. Aku makan gözleme dari Cafe Bern ini. Cafe Bern ini adalah salah satu kafe favorit teman-teman Indonesia yang ada di Bursa. Kalau aku pribadi, aku suka tempatnya karena tempatnya tuh luas dan deket dari rumah. Cafe ini tuh enak banget buat dijadiin tempat rapat, tempat belajar, ataupun sekedar nongkrong-nongkrong biasa gitu. Sekian dulu untuk video ini. Sonraki video dah. Görüşürüz. Bye.